Assalamualaikum dan salam We Are Cyclists. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam We Are Nice Day minggu ini. Okay, sorry, video kali ini audio kurang cantik sikit sebab saya tak ada mic pada tangan saya. So sekarang ni saya nak buat review untuk satu bicycle touring yang paling latest sekali untuk tahun 2024. Alright. Okay, ini dia Marine Falconess 2024 yang baru, ataupun dipanggil dengan Marine Falconess X. Okay, logo baru dekat sini. Dia dah ada satu emblem baru. Design dia lebih, bukan straight, dia lebih sengit sikit. Okay, kalau nak compare dengan yang sebelum ni, dia lain sikit daripada yang ni. Dia dah ada banyak, dia punya highlight dia extra dekat sini, kalau kita boleh tengok, kalau korang yang pakai model yang sebelum ni. Okay, yang ni dia pakai, dipanggil Marine Falconess X. Okay, bukan EX, tapi X. Okay, so kalau tengok dekat dia punya group set, masih lagi sama, mengekalkan 3x9. Okay, rim pun sama, tayar pun dia masih menggunakan tayar yang sama macam yang tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Dia punya handlebar, shifter, semuanya sama. Okay, untuk korang yang tak tahulah kan, yang sebelum ni, yang kalau tengok yang sebelum ni, dia lebih kepada banyak improvement lah dekat dia punya frame. Okay, dekat dia punya frame masih lagi frame Chromoly series. Okay, Chromoly series, dia mengekalkan frame steel Chromoly. Okay, bukan aluminium ke carbon ke. Okay, dia datang dengan dua color. Kalau korang ingat yang musim ataupun sebelum ni punya design ataupun color ialah hijau dan hitam. Dia masih ada hitam, cuma hitam tulisan dia dah lain sikit. Kalau korang tengok betul-betul kat sini, dia ada dua tulisan double, nampak? Memang cantik, kemas. Dia lain pada yang lain lah. Dia tak macam yang normal punya current ataupun yang sebelum ni 2-3 tahun lepas punya model. Brake dia masih pakai brake yang sama, TRP, just nice. Pada saya, disc brake mechanical yang jenis ni pun sedap, sebab dia piston dia, dia pump dua-dua tau. Dia bukan macam mechanical biasa, dia pump sebelah je. Ni dia pump dua-dua, so macam hydraulic punya sistem. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, dia ada dua color. Yang ni dipanggil turquoise blue, yang ni dipanggil black. Okay, untuk kalau yang video sebenarnya saya tak berapa clear sangat saya buat kan, so kalau korang nak tahu, kalau basikal Falconess, Marine Falconess ni, dia size M. Okay, M ataupun L. Dia punya frame, frame M, frame L, tayar dia datang dengan 700C ataupun 29. Okay, untuk M dan L. Untuk frame size S dan XS, tayar dia, dia datang dengan 650B ataupun 27.5. So kalau korang pakai, korang tinggi 170 ke atas, kena pakai M. So 700C. 180 kena pakai L. So 700C. Tapi kalau korang 160 ke 170, kena pakai S, tayar dia 650. Dan kalau korang 160 ke bawah, kena pakai XS. So tayar pun 27.5, 650B. Okay, so kalau anda katalah macam yang model ni kan, kalau korang cakap, aku rasa aku nak tukar tayar ni, nak pakai 27 pun boleh. Tapi depan tak ada isu, biasa kena tengok dekat belakang lah kan, belakang clearance dia berapa banyak yang boleh lepas. So bila tayar tu, rim tu kecil sikit, korang boleh pakai tayar tu lebar sikit. Okay, faham eh? So kalau ni nak pergi 27 pun boleh, yang ni nak pergi 700, depan tak ada isu. Okay, depan tak ada isu untuk yang 27.5. Belakang saya rasa mungkin boleh juga, masih ada clearance yang banyak, tapi tayar tak terlalu besar lah. Sebab kalau yang sekarang ni, dia datang dengan 650x40C. Sama juga dengan 700 ni, dia kali 40C. So 40C ni dia lebih kurang dalam, sorry saya tak ingat sangat, dalam 1.7 ke 1.8 macam tu lah. Sebab kalau 35C dia 1.4, so kalau 40 saya rasa dalam 1.7 lah mungkin, kalau tak silap. Ok, ini dia reveal untuk Marine Falconess X tahun 2024 latest model. So kalau korang rasa korang berminat, korang boleh klik link dekat bawah ni. Ok, kalau korang rasa nak tengok sendiri ataupun nak test ke apa ke, nak belai ke kan, korang pergilah kedai yang berhampiran yang bawa brand Polygon, ataupun boleh datang kat kedai saya di Bandar Sarjana Putra, BBM Cycle. Korang type je Waze ke Google BBM Cycle, pop terus sampai depan kedai. Okay,
So dia ada dua color macam saya cakap tadi, warna hitam dan juga warna turquoise blue ni. Warna turquoise blue dia combination tulisan dia silver dan juga purple. Okay, kalau yang warna hitam combination dia silver dan hitam dekat bahagian belakang. Okay, kalau korang tengok cockpit dia masih mengekalkan sama flare di bahagian depan 3x9, ini pun sama. So boleh kata dia punya different more to handle dekat dia punya eyelet, dia bagi extra. Lepas tu dia punya color lah lebih menarik. And then dari segi overall lain tak banyak beza. Sign harga dia, okay, harga untuk kedua-dua model ni walaupun dia 27.5 ataupun 700C ataupun 29, ialah lebih kurang dalam 3, saya tak ingat, dalam lebih kurang 3.5. Ni belum, masa saya buat video ni belum di launch lagi ya. So nanti korang boleh klik link dekat bawah ni. Alright, so untuk pengetahuan sekali lagi, kalau korang frame M, frame L, dia 700C tayar datang daripada kilang. Kalau frame S dan XS, tayar dia ialah 27.5 ataupun 650B. Okay, 27.5 bersamaan dengan 650, 700C bersamaan dengan 29 inci mountain bike. Okay, jadi itu saja. Kalau korang rasa ia menarik ataupun cantik ataupun apapunlah, korang boleh komen dekat bawah dan share. Thank you. Bye. Assalamualaikum.